Halo guys, di video kali ini aku akan bagiin tips nih untuk kalian para user Vexana. Nah, kalau dilihat-lihat kan sekarang Vexana itu lagi sering banget ya diperebutin ya untuk para user mid lane. Dan aku rasa juga Vexana ini pemakaiannya gampang dan beberapa kali pun aku juga sering ya ketemu Vexana. Tapi yang aneh di sini, aku pernah tuh ketemu Vexana yang ya cuman ngandelin CC-nya doang, bener-bener kayak nggak sakit gitu. Padahal kalau aku sendiri yang pakai itu ya menurut aku itu udah sakit sih. Bahkan sekali combo pun ya bakal bisa mati. Dan udah aku buktiin di live streaming aku ya yang pernah aku main tuh. Aku lupa yang mana videonya. Dan aku juga udah pernah upload gameplay Vexana ya, kalau kalian mau scroll juga boleh. Nah, di sini aku cuman mau kasih tips lah untuk kalian gimana sih cara setting emblem dan build untuk hero ini. Dan mungkin ada sebagian kalian yang belum begitu tahu tentang hal rahasia yang ada di Vexana, yang mungkin kalian pakai Vexana tapi nggak sakit padahal hero ini tuh sakit banget. Nah, nanti kita pelan-pelan bakal bahas tuh. Untuk yang pertama, kita akan pakai Vexana dulu nih. Nah, kita bakal otak-atik dulu dari segi emblem. Oke, emblem yang aku pakai di sini emblem assassin. Nah, karena di sini kita ngincernya itu damage dari Vexana biar dia ini sakit ya. Jadi aku akan maksimalin dalam penggunaan emblem dan buildnya. Nah, untuk set emblem yang kita pakai, oh ya, di sini aku harus kasih tahu ke kalian dulu ya. Emblem yang aku pakai itu level 60 dan atribut yang kalian lihat adalah adaptive penetration 14 poin, adaptive attack 10 poin, dan movement speed 3%. Ketiga atribut ini itu semuanya benar-benar berfungsi banget buat ningkatin damage, kecuali movement speed ini fungsinya untuk rotasi guys, bukan damage. Nah, di sini buat kalian yang tanya, "Bang, adaptive attack-nya cuman 10 poin, emang sakit, Bang?" Jawabannya sakit dong, karena kita punya adaptive penetration yang 14 poin. Itu tinggi guys. Lalu untuk talent, nah di sini nih yang biasanya banyak orang gimana ya, kayak terlalu mudah gitu buat setup top player atau cuman ikut-ikutan orang karena orang tersebut jago main Vexana. Nah, sebenarnya nggak salah sih ya, tapi yang terpenting di sini kalian harus tahu fungsi dari setiap atribut yang kalian pakai. Oke, untuk yang pertama di sini kalian bisa pakai movement speed atau agility. Tujuan dari agility ini apa sih Bang? Tujuannya udah jelas, untuk membuat kalian lebih cepat dalam melakukan rotasi. Nah, ini harus kalian tahu ya, nggak semua di game Mobile Legends itu melulu tentang damage, tapi kan harus juga pikirin apa itu cooldown, apa itu movement speed, atau apa itu penambahan SP, apa itu penambahan physical dan magic defense. Itu semuanya harus kalian tahu. Lalu selanjutnya, nah di sini kalian bisa pakai dua tipe. Nah, untuk aku sendiri, kalau aku memang pengennya lebih ke arah nge-carry game, karena Vexana ini bisa buat nge-carry guys. Kalian nggak percaya, intinya kalau kalian main, ini aku berbicara yang full team ya, kalau kalian main full team nih sama teman-teman kalian ya, tuh kalian usahain ya pakai aja seperti kayak weapon master atau kalian pakai aja bargain hunter. Nah, talent-talent ini tuh bisa nge-carry kalian banget. Kenapa? Karena kalau weapon master, saat kalian tuh udah jadi 1-2 build, itu bener-bener ningkatin damage kalian tuh kerasa banget guys, karena 5% tuh ningkatinnya. Nah, kalau bargain hunter ini bisa ningkatin damage kalian juga, cuman caranya beda. Caranya adalah dengan dia mempercepat pembelian item kalian. Bedanya di situ. Nah, kalau kalian main rotasi tapi berfokusnya tuh lebih ke arah ngegeng atau intinya lebih cepet lah secara gameplay kalian tuh, gameplay yang early banget gitulah. Ya, kalian bisa pakai Wilderness Blessing. Karena ini udah aku coba, memang damage-nya di early game tuh lebih gak begitu sakit sih, cuman untuk urusan rotasi itu bener-bener enak guys. Kalian mau nandingin musuh yang rotasinya cepat pun tuh gak peduli, tetap kalian menang guys. Kenapa? Karena pada saat kalian melewati hutan itu bisa ningkatin 10% movement speed. Coba aja lah kalau gak percaya. Nah, terus nih yang jadi hal yang menurut aku masih banyak orang bingung. Di sini aku lebih seneng pakai lethal injection dibandingkan impure reach. Kenapa? Karena lethal injection ini itu aku lebih seneng karena berdasarkan dari
damage-damage yang ada di Vexana sendiri. Nah, tipikal kayak Vexana ini kan semuanya ngeburst, tapi mereka tuh harus kayak berkesinambungan gitu antara skill 3, skill 1, dan ultimate-nya. Jadi kayak kalian tuh ngeluarin ini harus kayak combo gitu. Nah, dengan combo yang itu, damage-nya kan langsung gede tuh. Langsung, intinya langsung gede lah. Langsung banyak damage-nya. Nah, itu pasti pasif dari Lethal Injection ini akan aktif. Ya, kalau pasif dari Lethal Injection ini aktif, itu otomatis bakal ngebuat damage kalian tuh semakin gede, guys. Nah, ini nih yang aku cari dibandingkan untuk pakai Endurance ya. Ya, ini untuk dari perspektif aku. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, kalau Vexana bagus pakai Endurance ya nggak masalah. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian bisa ngomong sebabnya apa, nanti aku pin lah di situ. Jadi kalian, untuk aku sih lebih suka pakai Lethal Injection dengan susunan talent seperti ini. Oke. Kita masuk ke build-nya. Nah, di sini kita bakal bahas untuk build-nya. Kita level 4 dulu ya biar paham. Nah, di sini aku akan coba untuk pasang bot. Oke, di sini pasang bot. Nah, di sini aku akan coba bunuh nih satu hero. Nah, di sini kan harus tahulah ya. Oke, di sini kalian bisa lihat kan, ada tanda di atas namanya itu yang aku hit, itu kan ada tanda. Nah, kalau yang ada tanda ini terus dia itu mati, ini kalian bisa lihat. Nah, di area tersebut kan bakal timbul ledakan ya, kalian pasti lihat kan. Nah, nih kita coba lagi ya, kita coba. Nah, kita akan bunuh nih yang ini. Nah, kita biar nih yang kebunuh ya. Nah, saat nanti yang ada tandanya itu mati, maka sebelahnya itu bakal ikut terkena damage, guys. Ini kalian bisa lihat nih. Nah, kalian kelihatan kan di sebelahnya itu terlihat terkena damage sedikit lah. Nah, ini kita belum jadi item ya, kita cuma jadi sepatu doang tuh. Nah, bayangin kalau kita tuh udah jadi beberapa item. Kita coba sekali lagi nih. Oke, kita tambahin di sini buat satu yang belum kita hit. Nah, ini kita bunuh ya. Ini kita nggak deketin tuh. Nah, kalian bisa lihat kan, di sini dia kena damage, guys. Itu yang bikin Vexana tuh sakit. Jadi kalau semisal kalian tuh kombonya kayak gini, tuh gila lah, sakit banget, guys ini. Nah, terus untuk build-nya apa, Bang? Nah, build sama seperti yang kalian lihat Arcane Boots. Terus build yang pertama, di sini kalian jangan terburu-buru buat beli item buku ya. Kalian jangan terburu-buru buat beli item buku. Ikuti aku aja. Di sini kalian beli langsung aja ke arah Lightning Truncheon. Ini kalian beli ini dulu, percaya aja. Ini bikin kalian damage-nya sakit banget mana kalian irit. Nah, setelah kalian jadi Lightning Truncheon baru kalian beli ke buku. Nah, setelah kalian jadi beli buku, terus di sini kan kalian cooldownnya udah cepet tuh kan, bisa dapetin 30% cooldown reduction dari kedua build ini. Nah, setelah kalian jadi build tersebut, baru kalian beli ke arah namanya nih, Genius One. Nah, Genius One ini penting ya guys, kalian bisa dapetin efek penetration, dan ini menurut aku gimana ya, item yang wajib lah buat kalian pakai. Nah, setelah kalian jadi ketiga build ini, kalian bebas nih, kalian butuhin apa. Kalau semisal nih, Bang, kita butuhin slow. Nah, kalian beli aja Ice Queen One. Ice Queen One ini juga gak kalah bagus kok untuk item-item ya Mobile Legends. Karena item-item slow ini ya penting juga sih untuk hero-hero high ground seperti kayak Vexana ini. Nah, tapi nih, Bang, kita butuhin burst damage yang lebih nih. Kalian beli aja Holy Crystal nih. Holy Crystal kalian bisa lihat nih ya. Kita bisa lihat. Nah, tuh damage-nya sakit banget, guys. Ya meskipun si Layla di sini nggak kita kasih full defense, tapi kan coba sendiri aja lah biar kalian tahu. Nah, setelah itu kalian baru beli item-item durability, contoh nih kayak immortality, atau kalian juga bisa beli item seperti winter truncheon nih, winter. Atau kalau kalian pengen dapetin tambahan damage karena kalian ngerasa kalian nggak bakal mati itu, ya pakai aja nih yang namanya blood wings. Udah sih gitu doang untuk cara setting item dan build Vexana. Nah, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, aku tolong jangan lupa tinggalin like, dan jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman kalian. Karena nge-share ke teman kalian tuh bikin aku seneng banget, guys, buat upload video-video selanjutnya.